YouTubers, hari ini saya akan unboxing Dasini Casserole 28cm untuk kedua-dua periuk klasik dan juga moden. Jadi, saya telah membeli kedua-dua periuk Dasini dan oleh kerana kedua-duanya bernama Dasini Regina, saya akan namakan periuk yang di sebelah kanan ini sebagai klasik dan juga yang di sebelah kiri sebagai moden. Jadi saya akan tunjukkan perbezaan dan perbandingan di antara kedua-dua periuk ini. Okey, sebelum itu, ini adalah periuk saya yang terdahulu ketika saya membuat unboxing untuk Dasini klasik untuk 28cm. Periuk ini untuk set yang klasik memang semuanya hanyalah design yang casserole saja. Yang berbeza hanyalah dari segi saiz, sama 28cm, 24cm ataupun yang lebih besar. Di bahagian belakangnya ada tertulis cooktop yang sesuai untuk digunakan. Jadi memang boleh gunakan untuk 4 cooktop, iaitu halogen, elektrik, gas dan juga ceramic cooktop. Baiklah, sekarang saya akan unboxing Dasini Regina yang moden bersaiz 28cm juga. Untuk Dasini yang klasik, banyak saya terdengar contohnya seperti penutupnya meletup, pecah dan sebagainya. Ada juga yang komplain masakan melekat. Jadi saya rasakan itu adalah periuk yang fake. Jadi yang klasik ini lebih banyak yang fake. Tetapi kalau beli yang set moden, insyaAllah dia adalah yang original. Dari segi harga, memang lebih mahal untuk moden berbanding dengan yang klasik. Satu set Regina moden adalah berharga RM360 berbanding dengan yang klasik punya ada yang berharga RM200, ada set yang harganya RM260. Jadi dia lebih murah lah untuk yang klasik. Dari segi besar, yang moden ni besar sedikit. Walaupun kedua-duanya diameternya 28cm, anda boleh lihat penutupnya memang sama. Cuma apabila dipasangkan di klasik ada ruang sedikit. Dari segi ketinggian, yang moden tinggi dalam 1 inci lebih tinggi. Dan juga dari segi berat juga, yang klasik adalah lebih ringan berbanding dengan yang moden. Walaupun kedua-dua periuk ini dengan penutup lebih kurang beratnya adalah 1.5 kg, 1.5 kg. Tetapi bagi yang klasik tanpa penutup tak sampai 1 kg. Tapi untuk yang moden beratnya lebih daripada 1 kg. Untuk moden ni penutupnya tu boleh diletakkan di bahagian tepi periuk pada sudut yang betul, dia takkan jatuh. Jadi I boleh cuba, kalau tak berani jangan letak. Okey, dan setnya ini juga datang dengan 7 pieces kitchen tools, ada senduk dan sudip dan sebagainya. Dan senduk ni ataupun sudip ni, kitchen tools tu boleh diletakkan di atas penutup periuk yang moden. Okey. Dan juga satu saja kelemahan, saya beli set ini, saya ingatkan di bahagian pemegangnya adalah seperti penutupnya dilapisi dengan getah, jadi dia tidak panas. Tapi rupanya tetap panas di bahagian pemegangnya tu, cuma pemegangnya lebih lebar dan oleh kerana dia berat,
bila saya masak dia kurang bergerak lah. Itu saja kelemahan dia, tapi selain dari itu memang periuk ini masaknya tidak melekat dan juga masakan masak dengan sekata. Periuk, kalau ditanya yang manakah pilihan saya di antara klasik ataupun yang moden, dan tentulah saya memilih yang moden kerana saya sukakan reka bentuknya. Dia cantik dan comel dan boleh kita terus gunakan untuk menghidang di atas meja makan kerana memang reka bentuk dia nampak seperti Pyrex lah, cantik. Dan juga kerana saya nak dalam satu set tu dia ada pelbagai jenis periuk, ada yang saucepan dan ada juga grill pan, dan yang paling penting kerana saya memang suka masak guna periuk yang bertangkai puncak. Jadi jangan lupa untuk subscribe saya. Jumpa lagi.